Malaysia bertemu setera utama Singapura di pusingan separuh akhir dan pasukan tuan rumah tanpa membuang masa terus pamerkan aksi yang agresif hingga beberapa kali memerangkap Malaysia. Suku pertama, kekuatan Malaysia dan Singapura seimbang dengan dua mata sahaja memihak kepada Singapura. Di suku kedua, Malaysia cuba mendapatkan rentak yang lebih selesa namun dinafikan oleh Singapura yang cukup bertenaga dan dahagakan mata. Kehadiran penyokong sendiri juga jelas jadi kelebihan buat mereka di mana Malaysia ada beberapa ketikanya dihukum oleh kesilapan. Corak perlawanan mereka yang agresif dikekalkan hingga ke set ketiga namun Malaysia tetap cuba untuk rapatkan jurang. Akan tetapi, set ini tamat 36-33 berpihak kepada Singapura. Kita beralih ke set keempat pula, Malaysia terus berusaha untuk mengejar mata tapi tidak membuahkan hasil. Segalanya serba tidak menjadi dan Malaysia terpaksa akur dengan kekalahan 54-41. Seterusnya untuk Malaysia, perebutan tempat ketiga. Dalam pada itu, Sri Lanka tepati ramalan untuk melangkah ke final Kejohanan Asia selepas mudah benam cabaran Hong Kong. Dari awal permainan lagi, Sri Lanka dah agresif tau dayang. Kita nampak kat sini, maya taknya suku pertama je diorang dah kat depan dengan kelebihan 10 gol 17 berbalas 7. Masuk suku kedua, Hong Kong terus bergelut nak menyaingi permainan pantas Sri Lanka tapi terus kukuhkan cengkaman dan akhirnya suku kedua berakhir dengan 32-16. Suku ketiga, makinlah Hong Kong ni nak kejar. Memang nampak struggle sungguh ketinggalan 25 berbalas 47 dan Sri Lanka yang tak dicabar ni tetap chill, relax je, cari and terus tambah gol menyaksikan keputusan akhir Sri Lanka menang 67-43. Okey, dan untuk berbincang dengan lebih lanjut lagi tentang kejohanan bola jaring Asia ni, kita bersama dengan pemain kebangsaan SEA Games winner dulu, Farhana. Hai. Daripada 802 ke 801 ya hari ini. Busy sungguh ini. Okey, so tiba-tiba busy. Okay, tak apa. Sekarang ni yang busy adalah antara penyokong-penyokong bola jaring Malaysia kita sebab ramai yang mengatakan bahawa ada a few mistakes yang sebenarnya boleh dielakkan untuk tak tewas kepada Singapura tadi. Kalau ikut pemerhatian Farhana tadi, macam mana game tadi? Daripada kuarter pertama hingga kuarter keempat, sebenarnya banyak mistake-mistake itu datang daripada kita sendirilah. Kalau kita tengok, obviously, especially the pass placement, passing, timing, serba tidak menjadi hari ini. Saya tak tahu sama ada terlalu gugup ataupun perang psikologi menyebelahi pada Singapura. Jadi kalau kita nampak dekat sini sebenarnya, kuarter pertama tak settle down, kuarter kedua tak settle down. Tapi kita, pujian pun kita harus bagi dekat Malaysia sebab apa? Daripada 10 mata, dia mendekatkan mata pada kuarter ketiga, betul? Dan kuarter keempat itulah yang kita ingatkan Malaysia boleh maintain lah macam kuarter ketiga. Tapi sayangnya kuarter keempat tu, saya rasa mistik-mistik yang memang tidak sepatutnya berlaku terjadi. Kuarter keempat tu sebenarnya yang banyak membuatkan kita rasa macam kenapa jauh jadi macam tu? What happened? In the final set, right? Tapi you rasa macam okay, sekarang kena letak tepilah perlawanan ni kan. Memang kita tak dapat nak tiket tu. Tapi kita ada lagi satu perlawanan nak berdepan dengan Hong Kong. Betapa besar ke tak peluang kita untuk dapat nombor tiga? Okay, dengan Hong Kong sentiasa saya rasa kalau kita tengok on paper pun kita memang ada peluang untuk menang tu memang sangat cerah. Tetapi cara bagaimana player Malaysia ni nak mempamerkan esok dengan kualiti netball ataupun dengan kualiti macam hari ini yang ditunjukkan. Jadi saya berharap esok pasukan Malaysia akan mempamerkan a good netball lah. Bukan sahaja sekadar ingin menghabiskan game tapi menunjukkan strateginya, kurang unforced error, boleh deliver bola, timing cantik. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak tengok a good netball dan fighting spirit daripada player Malaysia itu sendiri. Okey, kita sebenarnya sudah pun berdepan dengan Hong Kong sebelum ini and it was quite a fight. Dah susah juga kita nak tewaskan diorang kan. So apa antara improvement yang kita boleh lakukan untuk memastikan bahawa kemenangan not to say mudah tetapi lebih lancarlah misi kita nak menang berdepan dengan Hong Kong kali ini, Farhana? Okey, dengan Hong Kong ni apa yang saya tengok adalah kita kena pasukan Malaysia kena ada pass placement yang sangat baik. Okey, dan get the timing right lah. Dengan Hong Kong kita tengok Malaysia hanya offer satu option setiap kali melakukan serangan. Jadi dekat sini saya rasa mungkin boleh mereka menyediakan beberapa option untuk thrower itu sendiri dan lebih mudah baling. Dan kalau kita tengok hari ini, Ana Jo agak suka untuk mendapatkan bola. Mungkin dengan Hong Kong esok perlu lebih mudahlah dengan Ana Jo perlu blocking dengan lebih baik ataupun center pass tu, center court tu sendiri perlu bagi je bola tu. Tak perlu hesitate, tak perlu dengan ragu-ragu dengan kedudukan Ana Jo. Bagi je. Faham. Farhana, untuk like sekarang ni kita dah memang kalau nak ikutkan, kita dah memang terlepaslah tiket ke Piala Dunia berdasarkan apa yang dah telah dipaparkan. Tapi maybe ada cara-cara lain ke nak ke Piala Dunia untuk Malaysia ataupun harapannya memang terkubur untuk musim ini? Okey, kita boleh pergi sekiranya dua pasukan ini antara Singapura dan Sri Lanka tarik diri. Itu sahaja.
Itu je cara. Itu je cara tapi dia. Tapi macam selainnya, takkan jadi je. Macam takkan jadi. Jaranglah jadi. Dan kita perlu tunggu lagi 4 tahun. Jadi ini sayanglah sebenarnya. Kita hanya nak menempah tiket. Bukan kita memikirkan Piala Asia ini sendiri. Kita hanya menempah tiket. Tapi itulah balik pada apa yang kita bincangkan tadi. Sebenarnya kita kena tengok preparation pasukan Malaysia kali ini. Kalau kita nak result yang sangat bagus tapi preparation kita tak bagus. Jadi saya rasa ini adalah result yang patut kita terimalah. Okey, tapi to be fair kan untuk pasukan kita sekarang ni, kita ini adalah first aksi kompetitif untuk Malaysia sejak COVID-19. Ya, dan kita juga di bawah kendalian coach yang baru. Ya, kalau tengok kepada progress Malaysia sejak COVID-19 terjadi ya Fahana, adakah kita berada di landasan yang positif ataupun banyak lagi yang kita perlu plan balik untuk ke depan nanti? Okey, bagi saya personally saya rasa macam kalau kita nak pergi ke arah yang lebih tinggi sebenarnya kita perlu berada dalam satu program latihan sepenuh masa. Bukan hanya satu bulan kita panggil seminggu lepas tu kita dah kita break camp lepas tu kita training balik bulan depan. Jadi saya rasa benda ni merugikan sebenarnya. Ada cara, mesti ada Persatuan Bola Jari Malaysia mesti ada cara macam mana kita nak kumpul player-player ni untuk kita training bersama dan merangka program-program yang lebih baiklah. Dan kita perlu berterima kasih dekat NSL sebab apa? Saya rasa NSL banyak membantu player-player ni untuk lebih matang, terutama kepada player-player junior lah. Kalau kita tengok dekat sini, dekat platform tu sendiri boleh menimba pengalaman. Even dan Laila yang kita panggil ni pun ya, dia menonjol di NSL, sebab itu kita boleh identify dia untuk datang kan. Dan berada dalam long list. Pak Mitra dikeluarkan, Laila masuk. Dapat momentum NSL antara salah satu platform lah yang bagi untuk you know bila kalau you nak kata kalau COVID-19 dah lama tak ada competitively ready untuk game, NSL salah satu outlet. You any last words you nak cakap you nak share dengan you know netball fans kat sana yang kecewa sedikit tapi masih positif dengan harapan dengan pelan-pelan kita yang masih akan datang untuk si netball. Okey, bagi saya teruskan menyokong pasukan bola jari Malaysia dan of course esok adalah perlawanan yang belum penting. Kita belum lagi berakhir, kita mesti habis dengan bergayalah orang cakap dengan apa yang kita mesti habiskan permainan tu dengan perasaan yang puas. Bukan walaupun kita kalah tak dapat ke final tapi kita mesti esok kita ada satu perasaan yang puas di mana kita menang dengan Hong Kong dengan dalam keadaan baik ya. Dan penyokong Malaysia harapnya teruskan menyokong sebab banyak lagi game-game yang akan datang. Yes, teruskan menyokong pasukan kebangsaan kita. Last question, ni confirm last question. Siapa akan menang? Sri Lanka ataupun Singapore? Sri Lanka. Sri Lanka. Okey, Sri Lanka adalah pilihan Farhana. Okey, terima kasih Farhana atas perkongsian.